Di penghujung bulan Oktober, terdapat sebuah hari perayaan yang biasanya dirayakan di kebanyakan negara-negara barat. Apalagi kalau bukan Halloween. Halloween selalu dirayakan setiap tanggal 31 Oktober secara besar-besaran, mulai dari pesta kostum, menghias rumah, sampai tradisi trick or treats. Halloween sendiri identik dengan nuansa horor dan menyeramkan. Maka tak heran, banyak orang yang merayakan Halloween dengan mengenakan berbagai kostum yang unik. Untuk melengkapi nuansa Halloween di tahun ini, tak lengkap rasanya tanpa menonton film bertema Halloween yang bisa memacu adrenalin. Nah, Sobat Rangers, di video kali ini, Rangers Masa Kini akan membahas berbagai rekomendasi film yang bisa menemani kamu untuk menikmati malam Halloween nanti. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video-video misteri lainnya. Oke deh Sobat Rangers, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya. Hubie Halloween. Hubie Halloween merupakan film original dari Netflix. Film berdurasi 102 menit tersebut mengisahkan tentang seorang relawan eksentrik yang bernama Hubie Dubois dan diperankan oleh Adam Sandler. Pada film Halloween kali ini, sang pemeran utama selalu mendapatkan perundungan dari masyarakat di kotanya, mulai dari orang dewasa sampai dengan anak-anak. Hingga pada suatu malam perayaan Halloween, terjadi sebuah teror di kota tersebut. Hubie yang mengetahui adanya kejanggalan di malam itu lantas menghubungi polisi untuk melaporkan kejadiannya. Namun sayang, sang polisi sudah tidak mau menanggapi laporan dari Hubie. Dalam mengungkap kasus tersebut, Hubie dihadapkan dengan banyak hal yang janggal. Misalnya ada seorang penjahat yang melarikan diri, hingga tetangga baru yang misterius. Lantas bagaimanakah cara Hubie untuk memecahkan misteri pada saat semua orang tidak mempercayainya? Saksikan keseruan petualangan misteri di malam Halloween dalam film Hubie Halloween. Scary Stories to Tell in the Dark. Diangkat dari buku karya Alvin Schwartz, film Scary Stories to Tell in the Dark menyuguhkan kisah horor berdurasi 111 menit yang sepertinya bisa memanjakan para penikmat horor di Indonesia. Film spesial Halloween yang satu ini mengangkat beberapa kisah yang dihadirkan oleh Alvin pada tiga bukunya yang dirilis di tahun 1981 sampai 1991. Di filmnya kali ini berlatarkan pada malam Halloween. Di sebuah kota kecil bernama Mill Valley, terdapat sekelompok remaja yang menantang diri mereka untuk memasuki sebuah rumah kosong yang disebut mengerikan oleh warga sekitar. Saat mereka masuk ke rumah tersebut, mereka menemukan sebuah buku catatan. Dan rupanya buku tersebut memiliki sebuah kutukan. Satu persatu, kelompok remaja tersebut mendapatkan teror hantu hingga mereka terbunuh. Usut punya usut, buku tersebut adalah milik Sarah, seorang perempuan yang memiliki rahasia mengerikan. Dia mengubah hidupnya yang malang menjadi serangkaian cerita yang menyeramkan. Dan, yang lebih mengerikannya lagi, kisah-kisah seram yang ia tuliskan di buku tersebut, satu persatu menjadi sebuah realita yang tak terelakkan. Lantas bagaimanakah cara mereka untuk mengatasi teror yang terjadi di kehidupan mereka? Jangan lupa saksikan film Scary Story to Tell in the Dark untuk menemukan jawabannya. The House with a Clock in its Walls. Rekomendasi film selanjutnya yang dapat menemanimu untuk melewati malam Halloween adalah film komedi fantasi. Film yang diadaptasi dari novel karya John Bellars yang diterbitkan pada tahun 1973 ini memiliki latar belakang di tahun 1953. Film ini akan menceritakan tentang petualangan magis dari seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang bernama Louis Bernafeld yang pergi ke New Zimby di Michigan untuk tinggal bersama pamannya Jonathan. Rumah yang ditempati oleh Louis dan pamannya sebelumnya adalah milik Isaac dan Selena Izard. Sebelum meninggal, pasangan menyeramkan tersebut telah membangun sebuah jam ajaib yang tersembunyi di suatu tempat di dalam dinding rumah. Di mana jam tersebut berdetak secara abadi, mencoba untuk menarik dunia ke dalam penyelarasan magis yang akan membawa akhir dunia. Selain terdengar suara detak jam yang misterius, Louis juga merasakan banyak keanehan di dalam rumah tersebut. Hingga akhirnya, ia mengetahui bahwa paman dan teman-temannya bukanlah manusia biasa. Paman Jonathan sebenarnya adalah seorang warlock, sedangkan tetangga dan juga teman baiknya, Florence Zimmerman, adalah seorang penyihir yang jauh lebih kuat. Saat malam Halloween, Louis bermain dengan teman barunya yang bernama Toby Carrigan. Mereka secara tidak sengaja membangkitkan seorang penyihir jahat yang bernama Selena. Lantas, apakah Louis dan Paman Jonathan mampu menggagalkan rencana jahat Selena?
Jangan lewatkan keseruan petualangan sihir yang mereka alami di malam Halloween nanti ya sobat. Goosebumps. Film Goosebumps merupakan sebuah kisah yang diangkat dari sebuah buku cerita karya R.L. Stein dengan judul yang sama. Mengusung genre aksi petualangan komedi, film yang satu ini menceritakan tentang kejadian ketika para monster muncul dari dalam buku ke dunia nyata. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak remaja bernama Zack yang harus pindah dari New York ke Grendel, Maryland. Di tempat barunya, Zack memiliki tetangga seorang penulis bernama Stein dan putrinya yang cantik bernama Hannah. Karena umurnya yang sama, Zack dan Hannah akhirnya berteman. Namun, pada suatu kesempatan, Stein mengatakan pada Zack agar menjauhi keluarganya, meskipun tanpa alasan yang jelas. Kejadian yang aneh akhirnya mulai datang saat Zack mendengar jeritan perempuan dari rumah Hannah. Zack percaya bahwa Stein adalah ayah yang kasar dan dia masuk ke dalam rumahnya bersama Cam untuk mencari Hannah. Di dalam rumah Hannah, Zack menemukan sebuah rak buku yang berukuran cukup besar. Didasari rasa pingin tahu, Zack dan temannya mulai membuka buku-buku tersebut. Saat Zack membuka salah satu buku di sana, dia secara tidak sengaja melepaskan monster dari buku tersebut. Mulai dari monyet besar, laba-laba raksasa hingga kurcaci mulai bermunculan setiap kali buku tersebut dibuka. Dan yang lebih parahnya lagi, monster-monster tersebut melarikan diri dan menghancurkan berbagai bangunan yang dilalui mereka. Pada akhirnya, Stein, Zack, dan Hannah memiliki misi untuk mengembalikan para monster sebelum kerusakan semakin parah. Lantas, mampukah ketiganya menangkap kembali monster-monster yang berkeliaran di kota? Tonton filmnya dan temukan jawabannya. Goosebumps 2, Haunted Halloween. Masih sama seperti film terdahulunya, film Goosebumps yang kedua berkisahkan tentang kehidupan para monster adaptasi dari novel karangan R.L. Stein. Meskipun tema utamanya masih sama, namun cerita yang disajikan akan lebih menarik daripada seri sebelumnya. Filmnya kali ini berceritakan tentang dua anak laki-laki bernama Sonny dan Sam yang menemukan peti harta karun di dalam sebuah rumah kosong. Saat kotak itu dibuka, bukannya mendapatkan harta karun, mereka justru menemukan sebuah buku yang misterius. Dengan rasa penasaran yang tinggi, mereka akhirnya membuka buku yang mereka temukan. Mereka pun menyadari adanya kejanggalan dari buku tersebut. Buku tersebut tidak memiliki judul dan cerita di dalamnya juga masih belum selesai. Dan yang lebih anehnya lagi, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran sebuah boneka yang bernama Slappy. Mereka secara tidak sengaja membaca sebuah mantra dan membuat boneka itu menjadi hidup. Slappy pun menganggap Sonny dan Sam adalah keluarganya. Sebagai keluarga, ia membantu kakak-kakaknya dalam menyelesaikan masalah. Awalnya semua berjalan dengan menyenangkan, namun lama-kelamaan cara Slappy membantu menjadi berbahaya. Sonny dan Sam dibantu oleh kakak perempuan Sonny yang bernama Sarah, akhirnya mencari cara untuk menyingkirkan Slappy yang mulai berbahaya itu. Pada akhirnya, boneka berkostum jazz tersebut menyadari hal itu dan menjadi naik pitam. Slappy akhirnya balas dendam dengan cara mengacaukan kota tepat pada malam Halloween. Lantas bagaimanakah cara Sonny, Sam, dan Sarah menghentikan kekacauan yang telah dibuat oleh Slappy? Saksikan filmnya untuk menemukan jawabannya. Nah Sobat Rangers, itu dia rekomendasi film-film bertema Halloween yang bisa memacu adrenalin. Semoga film-film yang tadi bisa menemani kamu menikmati malam Halloween nanti ya Sobat. Oke deh Sobat Rangers, pembahasan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Kalau kamu rasa video ini cukup menarik, kamu bisa share video ini, like, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video-video seru lainnya. Dan, kalau kamu punya saran mengenai tema yang lebih menarik untuk dibahas, kamu bisa tulis di kolom komentar ya Sobat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!